أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Judul kita dalam tanda kutip ya, terima kasih Ramadhan. Kita sedang melalui bulan Syawal, bulan yang langsung datang setelah Ramadan. Banyak orang kaum muslimin bersuka cita di bulan ini, terutama 21 hari yang lalu tepatnya, atau 20 hari yang lalu, tanggal 1 Syawal, karena masuk Idul Fitri. Semua muslimin di seluruh dunia bersuka cita, bergembira. Mereka bergembira, teman-teman sekalian, karena merasa telah menutup bulan Ramadhan yang dipenuhi dengan ibadah, dengan berharap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang bersuka cita mungkin karena niatnya sifatnya duniawi, karena dia tahu dia akan pulang kampung, mudik, ketemu dengan kerabatnya sebagaimana tradisi kita di Indonesia. Dan ada orang-orang yang bersuka cita mengucapkan Alhamdulillah, dan saya berharap kita tidak masuk dalam golongan ini. Orang-orang yang mengucapkan Alhamdulillah di Idul Fitri karena lepas dari penjara ibadah, tanda kutip. Mengucapkan Alhamdulillah karena tidak lagi puasa. Alhamdulillah tidak lagi sholat malam. Alhamdulillah tidak lagi baca Al-Quran. Dan lebih parah lagi, mereka mengatakan Alhamdulillah karena saatnya sekarang kembali mengulangi maksiat yang dikerjakan sebelum Ramadan lalu. Sudah tidak asing di kuping kita dengar di Indonesia, banyak orang yang bermaksiat, berpacaran di luar nikah, yang ujung-ujungnya juga adalah perzinahan. Janjian kalau di bulan Ramadan atau mau masuk Ramadan, mereka berhenti pacaran. Dilanjutkan setelah Idul Fitri. Ini yang kita maksudkan dengan golongan yang sebenarnya rugi. Dan ini banyak sekali. Makanya banyak di antara kita, teman-teman sekalian, setelah tiba bulan Syawal, seperti seakan-akan lepas dari baju iman, sudah malas segala-galanya. Ini hal yang akan kita perbaiki pada kesempatan kita sekarang. Bulan Ramadan, teman-teman sekalian, adalah bulan pelatihan, di mana kita dilatih, dididik, dan ditraining oleh trainer yang maha trainer sebenarnya. Ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menraining kita langsung, staffnya semua para malaikat, dan seluruh umat Islam yang bersyahadat di muka bumi ini yang sudah balik wajib mengikuti programnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah sekaligus menekankan tentang masalah target daripada Ramadan yang banyak dilupakan oleh manusia. 185, dan ini sudah sering diulangi oleh para ustaz dan dai juga mubaligh kita di bulan Ramadan, tapi kita bukan sedang membahas di awal ayat. Kita membahas adalah target daripada ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sampai sini kita sudah tahu ini. Kurang lebih bahasa tafsirnya. Saya tidak membahasakan terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program-program ibadah di bulan Ramadan, dari puasanya, dari sholat malamnya, dari baca Qur'annya, dari sedekahnya, dari umrohnya, dari meninggalkan segala kemaksiatannya, sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita juga sudah ada Ramadan, sudah ada program-program ibadah seperti ini. Tapi yang ingin kita garis bawahi targetnya, penutupan ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ada target di sini. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang selalu patuh mengerjakan semua perintah, wajib atau sunnah, menikmati yang halal, orang yang selalu meninggalkan yang dilarang, haram atau makruh. Itu namanya orang yang bertakwa. Ramadan, teman-teman, bukan hanya puncak kita bersaing satu sama lain beribadah. Bukan hanya sekedar merame-ramekan ibadah di masjid, merame-ramekan membaca, berame-rame membaca Al-Quran, berame-rame puasa, bukan hanya sekedar itu. Memang secara individu kita sedang dilatih, kalau bahasa saya pribadi di pengajian, tanda kutip, dipaksa untuk mencapai tingkat ketakwaan. Kalau Ramadan tidak mengubah kita menjadi orang yang lebih alim, lebih saleh, lebih salihah, lalu kira-kira kapan kita akan berubah?
Sebulan penuh jiwa raga kita terbiasa puasa, terbiasa sholat terawih, terbiasa bangun di sepertiga malam makan sahur yang merupakan waktu mustajab doa, terbiasa baca Al-Quran, terbiasa hadir sholat berjemaah di masjid, terbiasa menjaga diri dari hal-hal yang haram. Dan selama Ramadan kemarin, kalau orang puasa itu memang mayoritas waktunya terikat dengan ibadah, dari mulai sahur sampai azan maghrib ibadah, plus lagi malamnya diisi dengan sholat malam, sholat terawih. Sebentar kita istirahat atau ngobrol sama teman atau kerabat, kemudian kita tidur malam, kembali lagi aktivitas yang sama. Dipadatkan atau tanda kutip dipaksa untuk beribadah. Semua itu teman-teman sekalian bukan untuk dikenang, tetapi untuk dipraktikkan. Kalau teman-teman di kantoran pasti sudah tahu, kalau Anda sedang diikutkan oleh perusahaan untuk ikut satu kegiatan pelatihan, peningkatan skill, masa tujuannya ya sudahlah yang penting kamu hadir ngeramein saja di sana? Atau tujuannya memang pada saat pulang perusahaan ingin ilmunya, diberikan jabatan, diberikan tambahan gaji, diberikan bonus, karena dianggap dia bertambah. Program pasca sarjana di kampus, S2, S3, itu peningkatan skill sebenarnya. Bukan berarti S2, S3 itu lebih pintar daripada S1, bukan. Tapi peningkatan skillnya lebih dikerucutkan kepada bahasan tertentu, tesisnya, disertasinya, semua fokus kepada bidang tertentu, supaya dia lebih fokus. Ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi teman-teman sekalian, yang membuat kita kendor, banyak orang tidak istiqomah lagi setelah lebaran, karena pemahamannya tadi, bahwasanya Ramadan adalah bulan untuk seremoni saja, kita ngerame-ramein, karena semua orang puasa kita puasa, semua orang terawih kita terawih, makanya tidak diterapkan lagi setelah itu. Jadi hanya sebuah kenangan. Ada 5 hal teman-teman sekalian, minimal sekali yang bisa kita tarik setelah Ramadan dari ibadah-ibadah. Yang pertama adalah puasa. Puasa teman-teman ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Semua syubhat, semua hal-hal yang menghalangi Anda untuk berpuasa sunnah setelah lebaran, setelah Ramadan, terjawabkan dengan Ramadan kemarin. Misal haus, lapar. Kemarin kan sebulan penuh kita puasa, enggak masalah kan? Apalagi janjian sama orang, bisa janjian malam hari dan tidak mengganggu sama sekali bekerja. Tetap kita bekerja seperti biasa. Panas tetap panas juga Ramadan. Jadi semua syubhat untuk tidak puasa sudah terjawabkan. Dan tidak pernah ada orang meninggal dunia hanya karena puasa. Kecuali ajalnya datang. Toh juga cuma ditahan antara subuh sampai maghrib. Setelahnya kita bisa makan sampai pagi lagi. Dari poin yang pertama ini, pelajaran yang pertama masalah puasa, kita akan menjelaskan secara global tentang masalah 6 jenis puasa sunnah yang harus dijaga. Di poin pertama dari 5 poin yang kita bisa ambil dari Ramadan, belajar. Pelajarannya adalah yang pertama puasa, dan puasa kita akan sebutkan 6 jenis puasa sunnah yang ditekankan sekali untuk dijaga 11 bulan ke depan. Lalu Ramadan akan datang, tingkatkan lebih tinggi lagi skill kita untuk modal 11 bulan ke depannya lagi sampai kita bertemu dengan Allah pada saat meninggal, sementara pahala kita sudah maksimal. Puasa yang pertama teman-teman, puasa yang kita ada sekarang di bulannya, yaitu Syawal. Banyak orang tidak mau puasa Syawal. Kenapa? Entah apa alasannya. Padahal hadisnya mulia. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Man shama Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana ka shaumad dahr." Siapa yang berpuasa sebulan penuh Ramadan kemudian diikuti 6 hari saja. Garis bawahi kata-kata saja ini. Dari bulan Syawal, pahalanya sama dengan setahun. Setahun ada 365 hari. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita disuruh puasa 365 hari. Berat atau ringan? Berat. Ramadan aja kemarin 30 hari, bobotnya luar biasa. Bagaimana kalau 365 hari untuk ngejar pahala setahun? Tapi Allah, Sang Maha Pemurah dan Maha Tinggi, memudahkan buat kita. Hanya disabdakan oleh baginda Nabi SAW utusannya, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, sudah rame-rame, seluruh dunia ikutin. Kita ke Afrika, kita ke Amerika, kita ke Saudi, semua muslim puasa. Rame-rame kerjain, sudah terbiasa jiwa raganya. Sekarang kata Allah, ikutin saja 6 hari dari bulan Syawal, saya kasih pahala 365 hari puasa. Seperti non-stop. Kalau teman-teman kerja di kantor, atasannya bilang, siapapun di antara staff saya di sini,
bekerja Januari on time semuanya 31 hari atau 30 hari full, tambah 6 hari bulan Februari, jadi 5 pekan saja dia kerja. Saya kasih gajinya cash 1 tahun. Kalau gajinya 5 juta per bulan, berarti 60 juta dikasih cash dengan 5 pekan bekerja. Kira-kira bagaimana kinerjanya para staff itu? Pasti mereka akan lembur, semangat. 5 minggu kerja, gaji setahun. Itu rasionalnya. Jadi kadang-kadang kalau dicontohin ke duit cepat difahami gitu ya. Seperti itulah sebenarnya. Terlebih lagi puasa Syawal bisa dicicil. 2 hari pekan ini, 2 hari pekan depan, dan seterusnya. Bisa digabung dengan Senin Kamis. Bisa digabung dengan puasa Iyamul Bid, karena ibadah sunnah boleh digabung niatnya. Kita bisa bayar semuanya sebenarnya. Cuman memang bagi yang belum mengerjakan puasa ini, waktu Anda sekarang tinggal 8 hari. Hari ini tepatnya tanggal 22 Syawal kalau tidak salah. Berarti kita tinggal punya sekitar 8 hari atau 7 hari saja dari sekarang. Sudah tidak ada waktu lagi. Tapi jangan disia-siakan. Setiap datang waswas syaitan menghalangi kita puasa, tepis. Dan semua syubhatnya orang tidak puasa sudah terbayarkan kemarin Ramadan. Panasnya, panas juga Ramadan. Hausnya, sudah haus Ramadan kemarin. Apa saja, laparnya, apa saja, bekerja, semua sudah terjawabkan dengan Ramadan. Jadi jangan tidak puasa teman-teman sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.